ala ketum AHY. Sebelah kiri saya ini adalah Seskoat, Sekolah Staf Komando Angkatan Darat. Jadi dulu saya pernah tinggal di Seskoat ini selama 2 tahun ketika Pak SBY sedang mendapatkan tugas sebagai dosen di Seskoat. Saya waktu itu kelas 1 dan kelas 2 SMP. Alhamdulillah saya setelah bersepeda menyusuri jalan-jalan kenangan, saya sampai di tempat yang paling menyimpan kenangan, karena saya dulu sekolah di sini di SMP Negeri 5 Bandung selama 2 tahun, kelas 1, kelas 2. Setelah itu pindah ke Jakarta karena orang tua Pak SBY waktu itu juga harus pindah tugasnya ke Jakarta. Mari minum dulu. Oh iya, yuk. Mau ke dalam aja dulu. Demokratlah kami guru-guru diberi sertifikasi. Luar biasa. Insya Allah Bu, makasih. Mudah-mudahan kita akan teruskan, kita akan konsisten, ya, peduli, memperhatikan para guru, kesejahteraan, nasib dan masa depan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kita kan nggak bisa kayak begini tanpa guru gitu. Oleh karena itu setiap kali kita melangkah harus ingat kita berasal dari mana, dari sekolah, dari para guru. Jadi kita berharap guru-guru juga semakin sukses dan sejahtera. Amin. Amin. Dulu saya di sini loh. Iya, satu. Ini satu hal, benar kan? Iya, betul. Ini kelas 1H. Dulu saya pertama kali masuk SMP 5 kelas 1 di kelas ini. Jadi ini lonceng bersejarah, legend. Nah, ada. Aduh, dicemang. Jadi ini lapangan yang bersejarah, banyak kenangan, keringat saya banyak ngucur di sini. Kenapa? Hey. Dari sini ke kampus jalan kaki biasanya. Tapi kalau lagi malas, angkot Cicahem Ciroyom tuh lewat sini. Jadi kita naik angkot. Masuk yuk, lihat kosan aku. 4 tahun tinggal di sini. Coba. Dulu di sini ada tulisannya laki-laki dilarang masuk gitu. Sekarang ini kos-kosan perempuan semua. Coba. Iya. Ini kamar aku dulu. Coba dilihat deh. Misi ya, Mbak. Ini kamar aku. Ya Allah. Kamarnya Anissa dulu nih waktu kuliah. Nah, masuk deh. Furniture masih sama persis. Furniture masih ini semua masih aku pakai dulu, enggak diganti, masih sama. Ya ampun, padahal udah berapa tahun yang lalu. Kuliah 99 sampai 2003. Berarti hampir 20 tahun ya? 20 tahun yang lalu. 18 tahun yang lalu. 18 tahun yang lalu tuh pergi, tapi di sini 99 berarti 21 tahun. Iya. 22 tahun yang lalu.
22 tahun yang lalu aku tidur di sini selama 4 tahun. Aku masih terawat berarti dong? Masih terawat dong? Usia juga. Berarti ini udah lama banget. Ini masih sama dulu kayak gini? Ini sama, ini semua tempat tidur aku udah di sini. Tapi ini gak ada, ini aja nih satu set nih. Gak ada AC? Gak ada AC, zaman dulu mau pakai AC udah dingin pakai selimut malah. Nah itu. Tapi aku dulu tempat tidur di tarik sebelah situ. Ini lumayan ya, 4 tahun tinggal sini. Belajar-belajar, belajar sini, nulis skripsi di sini. Nostalgia. Foto dulu, Bi. Kita di daerah Cisangkuy namanya kan? Tadi di sana kita lewat gedung sate, sekarang kita di Cilaki. Di Cilaki. Cilaki. Cilaki ya. Di Menir Coffee. Kita mau ngopi-ngopi dulu sarapan sama teman-teman Partai Demokrat. Seru banget tadi. Kita udah jalan berapa ya? Mungkin lebih 10 kilo lebih dikit ya? 16 kilo. Ya, oke. Pokoknya cari keringet sambil enjoy udara dan pemandangan kota Bandung. Oke, kita sarapan dulu ya. Banyak, jadi kita nggak merasa terlalu kepanasan dan kelelahan. Dan nggak gampang lelah, sebenarnya kita masih bisa nih. Nah, gimana ada kegiatan lagi? Oke, sampai ketemu lagi teman-teman. Jangan lupa kalau ke Bandung, jalan-jalan. Nanti kita next. Suri jalan-jalan yang penuh kenangan. Penuh kenangan.